Gitu. Selamat pagi, sobat-sobat. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang menghadap ke musola. Jadi siap, break. Dua langkah ke kanan, jalan. Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, dari Pak. Dua langkah ke kanan, jalan. Dari PPK dan seluruh. Oke, siap. Sudah hadir juga. PPK semuanya, siap, break. Mudah-mudahan pemilu 2020. Setengah kanan, menjalan, break. Sukses tanpa ekses. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Komando, saya ambil alih. Tiap-tiap pasukan kembali ke samping kanan pasukannya masing-masing. Jalan! Lapor apel kesiapsiagaan pemilu tingkat kecamatan dan siang tahun 2024 siap laksanakan. Bapak Ibu sekalian, mari kita sejenak mengingatkan cipta. Semoga penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dapat mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan cipta mulai. Gibran penyelenggara pemilu tingkat kecamatan Tanjung Siang tahun 2024. Kami seluruh anggota TNI, Polri, ASN dan penyelenggara pemilu tingkat kecamatan Tanjung Siang tahun 2024 di wilayah kecamatan Tanjung Siang berikrar 1. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Mewujudkan pemilihan umum tahun 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 3. Menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif, aman, tertib, dan damai di Kecamatan Tanjung Siang. Menolak segala bentuk penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan politisasi sara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Dan Ramil, supporter Pincam dan Pak Kapolsek, terima kasih sudah hadir secara pribadi. Yang saya hormati Ketua Panwaslu Kecamatan serta sekretariat. Yang saya hormati Ketua PPK dan sekretariatan. Yang saya hormati unsur TNI Polri, terima kasih sudah bisa hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu sekalian, para penyelenggara pemilu tingkat kecamatan Tanjung Siang hadir
PPS Desa, PTPS, Panwaslu, PKD, dan rekan-rekan pengurus KPPS sekecamatan Tanjung Siang. Bapak-Ibu sekalian, ingin saya sampaikan bahwa hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan apel bersama. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dan ikut menjadi bagian dari apel bersama. Ini adalah kesepakatan bersama kita dalam rangka ikut mensukseskan pelaksanaan kegiatan pemilu tahun 2024. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, perlu kami sampaikan bahwa sesuai apa yang sudah disampaikan tadi dalam ikrar penyelenggara pemilu, bagaimana kita sebagai penyelenggara menjadi bagian penting, karena hari ini tanggal 14 Februari 2024 adalah merupakan hajat nasional dalam rangka kita menentukan pemimpin-pemimpin bangsa. Kita akan memilih presiden dan wakil presiden, kita akan memilih anggota DPD RI, kita akan memilih DPR provinsi, DPRD kabupaten, dan DPR pusat. Ini adalah hajat besar, Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi saya sampaikan, saya mohon dengan sangat Bapak-Ibu sekalian, karena sukses penyelenggaraan pemilu tahun 2024 bertonggak kepada keberhasilan kita sebagai penyelenggara. Bapak-Ibu sekalian akan menjadi bagian dalam menentukan bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi saya sampaikan, mohon dengan sangat, ini adalah tugas negara. Ini adalah tugas besar, sehingga sukses pemilu 2024 akan bertonggak di punggung Bapak-Ibu sekalian. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, bagaimana kita secara bersama-sama berkomitmen dalam menjaga pemilu tahun 2024 menjadi pemilu yang bermartabat, pemilu yang sukses tanpa ekses. Apa yang disampaikan dalam ikrar tadi jelas bahwa bagaimana kita menciptakan suasana yang kondusif. Terima kasih untuk rekan TNI dan Polri yang senantiasa mengawal dan mendampingi para penyelenggara dalam melaksanakan kegiatannya. Tahapan demi tahapan sudah kita lalui. Kita hanya punya waktu sekitar 5 hari ke depan. Bagaimana kita menyiapkan seluruh perangkat yang ada, penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu yang baik. Bapak-Ibu sekalian, ingin saya sampaikan juga, hari ini kita masih punya kesempatan untuk menyampaikan informasi yang jelas kepada warga masyarakat terkait bagaimana melaksanakan kegiatan pemilu ini yang baik. Sampaikan dan sosialisasikan kepada warga masyarakat. Yang pertama, pastikan seluruh warga masyarakat yang sudah punya hak pilih untuk datang ke TPS dan memastikan mereka melaksanakan pemungutan suara. Yang kedua, pastikan seluruh warga masyarakat tahu dan paham tentang tata cara pelaksanaan pemilu 2024. Saya berharap kepada rekan-rekan Panwaslu, kepada rekan-rekan PKD, kepada rekan-rekan PTPS untuk mengawal, didampingi nanti oleh TNI dan Polri, untuk mengawal penyelenggaraan pemilu secara baik. Pastikan seluruh masyarakat tidak mendapat intervensi atau intimidasi dari pihak-pihak, terutama untuk rekan-rekan para penyelenggara pemilu. Rekan-rekan bekerja secara profesional, laksanakan tugas negara ini. Mudah-mudahan pemilu 2024 dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang baik, pemimpin bangsa yang istiqomah, pemimpin-pemimpin bangsa yang dapat mempertanggungjawabkan kepada seluruh warga masyarakat. Bapak-Ibu sekalian, terakhir saya ingin sampaikan juga terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian yang sudah melerahkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu 2024. Sekali lagi saya mohon Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan TNI dan Polri, para pengawas, penyelenggara, dari mulai tahapan PPK, PPS, dan KPPS, pastikan rekan-rekan sudah mendapat jaminan kesehatan. Ini penting Bapak-Ibu sekalian, karena kita bisa harus antisipasi bahwa ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, Bapak-Ibu sekalian sudah mendapatkan jaminan dari pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon, ini adalah tugas negara. Ini adalah hajatnya negara.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang akan menentukan berhasil atau tidaknya pemilu 2024. Terima kasih atas pengabdiannya. Mudah-mudahan bakti Bapak Ibu sekalian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelaksanaan pemilu Rabu 14 Februari 2024 berjalan dengan lancar. Allahumma shalli ala sayyidina Syafina Karim. Amin ya Allah ya Rabbana. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Mustafir. Dan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel siapkan kesiapsiagaan pemilu tingkat kecamatan Tanjung Siang tahun 2024 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Bubarkan. Bubarkan. Pada pembina apel. Hormat. Dan. Tidak. Dan. Pembina apel. Seluruh lapisan dan elemen penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dan unsur terkait, saya ingin mengajak pastikan tanggal 14 Februari seluruh warga masyarakat yang sudah mendapat hak pilih untuk datang ke TPS. Mudah-mudahan pemilu 2024 menjadi pemilu yang berkeadilan, pemilu yang bermartabat dan pemilu yang sukses tanpa ekses. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima